Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan, Safiyah binti Huyai, bagian 4. Ayahku Harun dan pamanku Musa. Dalam perjalanan ini, seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari mengkhawatirkan keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh beliau. Dia tetap terjaga, tidak pernah tidur semalaman demi menjaga beliau di seputaran Quba, nama tempat pemukiman. Tempat beliau mengadakan pertemuan pertama dengan istri tercinta Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Abu Ayyub Al-Ansari dengan pedang terhunus sigap selalu menjaga beliau walaupun sebenarnya tidak beliau perintahkan untuk menjaganya. Rombongan Nabi bersama istri sampailah di Madinah. Pengantin baru ini beliau tempatkan dahulu di rumah sahabatnya yaitu Harisa bin Nu'man. Demikian tersebarlah berita ke seluruh penjuru kota Madinah tentang kecantikan Safiyah binti Huyai, juga dikaitkan dengan ayahnya Safiyah dan seluruh keluarganya yang selalu memusuhi beliau, menentang kerasulan beliau, sebagai puncaknya yaitu mengadakan pemberontakan berdarah atas pemerintahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Nabi penutup sebagai Nabi akhir zaman sebenarnya sudah mereka dapatkan dari kitab suci mereka, cuma sebagian besar dari mereka menentangnya dengan keras hanya karena kesombongan mereka. Sikap pembangkangan mereka kepada nabi-nabi sudah menjadi watak turun-temurun dari Bani Israel atau kaum Yahudi. Inilah yang menjadikan mereka abadi dengan sebutan suku bangsa pembangkang terhadap kebenaran, culas, suka menikam dari belakang, atau licik. Tidak bisa dipercaya karena selalu mengkhianati dan melanggar perjanjian dan suka mengingkari kesepakatan. Puncak kebencian dari Yahudi atas penentangan terhadap seruan Al-Quran adalah terjadinya pemberontakan berdarah yang paling memilukan dalam sejarah perkembangan penyebaran agama Tauhid ini. Pemberontakan ini salah satu pimpinannya adalah Huyai bin Ahtab, seorang pemimpin suku Haibar, salah satu suku dari Bani Israel yang bermukim di Madinah. Huyai bin Ahtab mempunyai silsilah nasab bapaknya sampai kepada Nabi Harun alaihi salam dan nasab ibunya sampai kepada Barra binti Samuel, sedangkan Samuel termasuk seorang yang saleh atau nabi bagi Bani Israel. Huyai bin Ahtab adalah ayah kandung dari Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. As-Sirah Ibn Hisam Juz 3 halaman 344, Tariq At-Tabari Juz 3 halaman 92, Al-Isti'ab Juz 4 halaman 1871, dan Tabaqat Ibn Sa'ad Juz 2 halaman 75. Peristiwa pemberontakan Haibar dan beberapa perkampungan Bani Israel menjadi sejarah kemanusiaan, menorehkan kisah suram, pilu, duka yang sulit dilupakan, apalagi dihilangkan. Pasca peperangan ini pula, dengan kebesaran dan kemuliaannya sebagai seorang hamba dan utusan Allah, Nabi Muhammad SAW mengusir dan mengutuk kaum Yahudi untuk keluar dari kota Madinah, menyebar ke seluruh penjuru muka bumi. Sebagai sunnah, beliau menikahi wanita dari Bani Israel dan menjadi ibu bagi seluruh umat Muslim sepanjang zaman. Beliau juga memiliki sahabat-sahabat setia dari kaum Yahudi yang sudah masuk Islam, juga tetap menjalin hubungan baik dan sangat menghormati orang-orang Yahudi yang baik dalam pergaulan bermasyarakat dan bagi yang menjalankan agamanya dengan baik. Beliau menghargainya, menjaga harta benda dan jiwanya. Dengan terjadinya pernikahan beliau dengan Safiyah menjadikan suasana yang mencekam antara kaum Muslimin dengan Yahudi di Madinah karena peperangan bisa mencair kembali.
sikap anti-Yahudi karena pengkhianatannya langsung berkurang dan hilang dari hati kaum muslimin semenjak pasca pertempuran terjadi karena pernikahan beliau dengan Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Dan adalah sebuah kenyataan bahwa Muslim dan Yahudi terjalin hubungan kekeluargaan karena menikahnya Nabi Allah ini dengan salah seorang wanita dari kaum mereka. Sesungguhnya Islam lahir bukan untuk memusuhi kaum Yahudi, tetapi membawa risalah dari Allah untuk pedoman bagi seluruh manusia dalam menjalani hidup di dunia ini dan agar kembali lagi ke surga sebagai tempat di mana asalnya manusia datang. Di perjalanan penyebaran ajaran agama Islam, Yahudi menentang dan mengingkari kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana besarnya penjegalan, pengingkaran, dan penentangan mereka terhadap agama Allah tersebut. Mereka dengan segenap kemampuan pikiran dan harta benda menghasut kabilah-kabilah Arab yang masih musyrik untuk berperang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya hanya ingin menghancurkan Islam yang dibawa oleh beliau. Karena penentangan dan pengingkaran itulah sehingga Allah dan Rasulnya memeranginya. Setelah para wanita Ansar mendengar kedatangan Rasulullah bersama Safiyah, maka mereka datang menjenguk. Juga di balik itu mereka ingin mengetahui wajah daripada Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Tidak lama kemudian tersebarlah cerita tentang kecantikan Safiyah ke seluruh antero kota Madinah yang juga akhirnya sampai ke telinga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh Dr. Aisyah bintu Syaidi mengisahkan dalam sebuah bukunya Istri-istri Nabi, dengan versi saya, pada suasana warga penduduk kota menceritakan tentang keadaan dan kecantikan Safiyah. Tiba-tiba Nabi melihat dari jauh istrinya Aisyah keluar dari rumah secara diam-diam. Karena itu beliau berusaha mencegahnya, tetapi Aisyah menyampaikan, "Izinkan saya untuk melihatnya." Beliau diam dan tersenyum menyaksikan Aisyah melangkah ke tujuannya. Lalu beliau menyusul dan mengawasi dari jauh. Aisyah masuk ke rumah Harisah bin Nu'man. Beliau menunggu sampai Aisyah keluar dan berkata, "Bagaimana menurutmu tentang sesuatu rahasia yang ingin engkau ketahui?" Aisyah menjawab dengan rona muka yang memerah. Di sana tampak guratan wajah kecemburuan. "Ya Rasulullah, saya melihat dia hanyalah wanita Yahudi." Dengan tersenyum beliau berkata kepada Aisyah, "Janganlah engkau berkata seperti itu. Dia sudah masuk Islam dan sudah baik Islamnya." Sunnah Ibnu Majah Al-Isabah Juz 8 dan Asim As-Samin halaman 80. Aisyah tidak lagi memberi komentar apapun dan segera pulang ke rumah. Sementara Hafsah sedang menunggu dengan harap-harap cemas akan kabar yang dibawa oleh Aisyah tentang saudara mereka yang baru tersebut. Aisyah sedikit pun tidak memungkirinya, apalagi menghilangkan kenyataan bahwa Safiyah memang cantik, rona muka yang bersinar dan mengeluarkan semua aura kebaikan dan kemuliaan dari dalam dirinya. Hal ini selalu terngiang di dalam ingatan Aisyah selama waktu dalam perjalanan pulang. Dan itu semua diceritakannya kepada Hafsah binti Umar bin Khattab. Aisyah juga menceritakan kepada Hafsah tentang pertemuan dan semua ucapan-ucapan suaminya tentang Safiyah. Semuanya itu menjadikan Aisyah dan Hafsah ingin untuk cepat-cepat bertemu dengan Safiyah. Mereka ingin mendengarkan sendiri dari Safiyah tentang semua yang diceritakan oleh suaminya tadi, seperti tentang keislamannya. Selang waktu beberapa hari kemudian, Safiyah pun pindah ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk ke rumah tangga Nabawi, tampak oleh Safiyah adanya pribadi-pribadi yang mengagumkan, pribadi-pribadi yang kokoh, wanita-wanita yang soleha. Dia merasakan sekarang masuk kepada sebuah komunitas yang sangat sederhana dalam hidup, kokoh dan kuat dalam pendirian, bersatu seia sekata dalam membantu suami dalam menyebarkan agama Allah, menegakkan syiar agama, dan menegakkan pemerintahan negara yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tergambar di pikiran dan hati Safiyah tentang yang selalu membantu beliau dalam menjalankan tugas kenabian. Dia membayangkan betapa teguhnya jiwa Aisyah dan istri-istri beliau
yang lain dalam mendampingi suami melaksanakan tugas yang maha berat yang Allah bebankan kepada suaminya. Akhirnya Safia pun mengambil keputusan yang bulat untuk bersikap seperti istri-istri Nabi yang lain dalam mendampingi suaminya. Juga dia merasa sangat bahagia sekali dengan semua karunia Allah kepadanya, dijadikannya sebagai salah seorang wanita yang menjadi istri dan pendamping hidup beliau. Diperhatikannya semua yang ada pada lingkungannya yang baru tersebut. Maka pelan tapi pasti Safiyah mulai menemukan jawaban kenapa dalam kabar yang berhembus di antara wanita-wanita Madinah bahwa sangat berperanlah Aisyah, berpengaruh bagi suaminya, sangat dicintai dan dikagumi oleh suaminya, juga sangat dihormati oleh seluruh tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan negara. Satu jawaban yang sudah pasti diyakininya benar, bahwa Aisyah adalah istri yang soleha dan sangat mencintai Allah dan suaminya. Safiyah pun melirik kepada saudara-saudaranya yang lain sesama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Hafsah dan yang lainnya. Dia juga menemukan jawaban yang sama. Dia sudah bisa mengatur langkah penyesuaian diri dengan wanita-wanita hebat ini, ikut berperan di dalam keluarga Nabawi yang hidup semata-mata hanya mengabdi kepada Allah untuk mendapat keridaan Allah, meraih kehidupan akhirat, surga yang penuh dengan kebahagiaan yang dijanjikan melalui lidah suami yang dicintainya. Bersambung ke 9, Safiyah binti Huyai bagian 5, ayahku Harun dan pamanku Musa. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu. Hidupkan hatimu dengan selalu mengingat Allah, maka rezeki dicukupkan, hati selalu tenang dan dilindungi dari bencana kehidupan. Sallallahu alaihi wasallam.